ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله Sama-sama kita bersyukur dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpah nikmat, limpah taufik dan limpah hidayah Allah Subhanahu wa taala kepada kita pada malam ini, dengan takdir Allah, dengan izin Allah taala, saya dapat bersama dengan ikhwan dan akhawat, saudara dan saudari, adik kampung Ablawe. Maka pertama kali setelah mana kita bersyukur kepada Allah, terima kasih kepada ahli kampung, daripada ayah-ayah, abang-abang dan adik-adik, dan juga kaum ibu yang beri peluang untuk sama-sama kita muzakarah bersama dan buat peringatan bersama dalam majlisul ilmi pada malam ini. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya majlis yang kita ada pada malam ini diberkati Allah taala, dan Allah Ta'ala hidayatkan kita semua. Allah Ta'ala payungkan kita semua dengan kesia belahnya rahmat yang luah. Amin ya Rabbal Alamin. Saya ke sini kali yang kedua, kalau tak silap. Ingat tak kali yang kedua saya datang ke sini? Alhamdulillah. Malam ini diberi amanah supaya kita muzakarah bersama dengan satu tajuk, iaitu amale-amale ahli syurga. Sebagaimana ahli jawatan kuasa sini, nah, tulis di apa nama ni, kertas untuk iklan untuk perakat tu, bertajuknya amale-amale ahli syurga. Allahu Akbar. Maka kita berdoa lah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita semua ni tergolong daripada ahli syurga dengan doa yang selalu kita baca, insya-Allah. Allahumma inna nas'aluka al-jannah, Allahumma inna nas'aluka ridaka wal-jannah, wa na'udhu bika min sakhatika wal-nar. Itu di antara doa. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau, kami minta kepada Engkau ya Allah akan ridaka, akan redamu hai Tuhan, wal jannah, dan kami minta syurga, wa na'udzubika, dan kami minta berlindung dengan Engkau ya Allah min sakhatika, daripada murka Engkau, wan nar, dan daripada neraka. Sebagaimana kita doa, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sebagaimana kita berdoa juga, Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal, wa na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amal. Maknanya, kami minta kepada Engkau ya Allah akan syurga, dan wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal,
dan apa sahaja amale yang boleh perapak kami kepada syurga, sama ada daripada perkataan dan juga amale. Atu mana wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal. Mana kami minta syurga, Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha, dan apa yang boleh perapak kami kepada syurga. Begitu juga wa na'udzubika minan nar, dan kami minta berlindung dengan engkau, lepas daripada neraka. Wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal, dan amale, sama ada amale itu daripada kata-kata dan amale perbuatan kita, hak pasti perapak ataupun bawa kita pergi ke neraka. Ha, itu cerita yang kita nak muzakarah bersama pada malam ini. Maka sedia kita tahu, sedia kita maklum bahawa syurga ialah kemuncak kita orang beriman. Sudah tidak ada perkara yang paling besar, paling harga mahal untuk kita orang beriman yang ada akidah adanya hari akhirat, adanya syurga dan adanya neraka. Sudah tidak ada perkara yang lebih besar daripada kita boleh menikmati syurga Allah Subhanahu wa taala setelah mana kita mati. Dan itulah kebahagiaan yang sebenar. Tidak ada kebahagiaan yang sebenar dan hak nombor satu sekali selain daripada seorang itu apabila dia mati boleh masuk syurga dan dia selamat daripada neraka. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullu nafsin za'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Kullu nafsin za'iqatul maut. Ayat yang selalu kita baca, selalu kita dengar. Tiap-tiap benda hak nyawa, benda hidup ni nyawa. Ciwit kullu nafsin. Nah, tiap-tiap ciwit za'iqatul maut, mesti rasa mati. Kena rasa mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan sesungguhnya kamu akan disempurna balasan kamu iaitu hari kiamat esok. Hari balasan hak sempurnanya, hak adil sungguh daripada Allah, cukup sempurnanya iaitu di hari akhirat esok, hari kiamat esok. Dah dunia ni belum kita boleh rasa balasan yang cukup sempurna. Akhirat sana tepat balasan yang sempurna. Lalu Tuhan kata faman zuhziha 'anil nar. Siapa dia yang dijauh daripada neraka? Wa udkhilal jannah, dan dibawa masuk ke dalam syurga. Faqad faz. Dialah orang yang beruntungnya. Dialah orang jayanya. Daripada ayat ni kita dapat erti kata kita orang ada agama ni, kita orang ada akhirat ni, sudah tidak ada perkara yang lebih besar daripada mati masuk syurga, selamat daripada neraka. Sebab tu malam ni kita mari duk bincang apakah amale-amale ahli syurga untuk kita nak renung bersama, untuk kita nak panggil kelik perasaan-perasaan kita untuk kita boleh melaksanakan amale-amale ahli syurga supaya kita tergulung daripada ahli syurga. Itulah doa dan harapan kita. Saudara-saudari, ibu-ibu dan ayah-ayah yang saya kasihi sekalian, ada sepotong hadis Nabi SAW. Saya rasa selalu kita dengarlah hadis ni. Kalau belum dengar pun kita dengar malam ni.
Hadis daripada Muaz radhiyallahu anhu, dia kata, qultu ya Rasulullah akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannah wa yubaiduni minan nar. Salah seorang sahabat Nabi, nama dia Muaz, dia tanya kepada Rasulullah, dia kata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akhbirni, ceritalah kepada aku. Sepatut ini juga jadi soalan kita. Ning Muaz ibnu Jabal, dia tanya Rasulullah, eh Rasulullah, ceritalah kepada aku. Bi'amalin yudkhilunil jannah wa yubaiduni minan nar, dengan amalan yang boleh memasukkan aku ke dalam syurga dan menjauhkan aku daripada neraka. Ning soalan sahabat Nabi. Apabila dia tanya lagu tu, Nabi jawab, qala laqad sa'alta an azim. Eh Mu'ad, sesungguhnya kamu telah tanya soalan besar. Soalan yang kamu tanya ni perkara besar. Tak besar kok mana masuk syurga ni besar. Selamat pun besar. Ni Nabi, wayak mula-mula kata besar. Kamu tanya ni mula besar. Tapi Nabi kata, wa innahu layasirun ala man yassarahu Allah. Sesungguhnya dia akan menjadi perkara ringan, mudah ke atas orang yang Allah Ta'ala mudah bagi dia. Ni soalan yang kita nak kecek malam ni. Walaupun syurga benda besar, benda maha, berat, tapi Nabi beri jamin dah katanya, dia boleh jadi benda mudah, ringan untuk orang yang dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang hak Tuhan mudah, yang mudah. Mudah. Tapi dia hak payah-payah. Sebab tu pertama kalinya kita berdoalah kepada Allah Taala. Dengan doa hak saya baca saat ini. Doa supaya Allah Taala mudahkan kita. Mudahkan anggota kita dalam nak tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita boleh menjadi ahli syurga Allah Subhanahu wa taala. Itu satu kerater hadis Nabi, dan lepas pada tu Nabi wayaklah amal gapo kerater yang kita akan ikuti bersama insya-Allah taala. Itu nah satu daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya malam ini saya nak baca ayat-ayat Allah Ta'ala. Banyak daripada ayat-ayat Allah Ta'ala yang cerita apa nama ni, amalan-amalan yang boleh bawa pergi ke syurga. Nah, saning secara kasarnya kita dapat kata soalan syurga ni satu soalan yang ditanya oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuba kita dengar soalan daripada salah seorang sahabat Nabi juga. Belum pada kita nak baca ayat Allah, kita nak tahu kata sahabat Nabi ni tanya ataupun Nabi tu wayak cerita hak boleh masuk syurga. Salah satunya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, "Man ahabba." Siapa dia suka? "An yuzahzaha 'anil nar." وَيُدْخَلَ الْجَنَّةِ. Siapa dia suka supaya diperjauhkan dia daripada neraka. وَيُدْخَلَ الْجَنَّةِ, supaya dipermasukkan dia ke dalam syurga. Ni Nabi wayak. Hak tadi soalan orang tanya Nabi, belum lagi kita wayak amal apa. Hak ni Nabi wayak, siapa dia nak wituhai perjauhkan dia daripada neraka, wituhai bawa dia masuk ke syurga. Nabi jawab selalu dah. Nabi kata, fal ta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yaumil akhir.
wal ya'ti ila an-nas allazi yuhibbu an yu'ta ilaih. Allah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Nabi kata hendaklah dia usaha supaya mati mari temu dengan dia dalam keadaan dia jadi orang beriman dengan Allah dan beriman dengan hari akhirat. Padahal mati ini bukan kerja kita. Bukan hak kita mati. Allah Ta'ala sudah tentu mati bagi tiap-tiap orang. Tuhan sudah menentu. Tapi Nabi kata kita kena sedia wawi jadi mati. Puyai mati mari cari tu malakul maut mari cabut nyawa tu. Kita duduk dalam keadaan menjadi seorang yang betul-betul beriman dengan Allah dan beriman dengan hari akhirat. Ni mana hubungi kita dengan Allah. Balah mana kita nak usaha. We boleh mati mari puya kita jadi orang beriman. Hani yang panggil husnul khatimah. Dia panggil kusudahya yang molek. Kita sudah riwayat hidup kita ni dalam ceritanya kita jadi hamba Allah. Hak beriman dengan Allah, beriman dengan akhirat. Puya kita mati tu. Kita bosan, kita bimbangnya waktu kita mati kita tak ada beriman. Ah Tuhan kita takut. Sebab tu di antara doa kita kena banyak doanya ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dini. Hak Nabi banyak berdoa. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dini. Tuhan yang dok belah cara kesok hati-hati tu tetapkanlah hatiku di atas agama. Tuhan dak petong hati kita ke gitu ke gini. Mintalah wi Tuhan tetap hatiku ni dak tahu agama. Kerak mula-mula hubungi kita dengan Allah iaitu mati dalam keadaan kita menjadi orang beriman dengan Allah dan beriman dengan akhirat. Kerak yang kedua Nabi kata wal ya'ti ilan nas allazi yuhibbu an yu'ta ilaih. Hendaklah orang saat ini dia bermuamalah, bergaul dengan orang lain, dengan manusia lain dengan cara bergaul pergaulan yang dia suka orang bergaul dengan dia. Hak ni dia panggil hubungi kita sesama manusia. Payah. Tapi ni dia panggil mata tahan. Untuk kita jadi orang yang boleh masuk surga, selamat pada neraka, dua mata tahan. Hak mula-mulanya standar kitanya mati dalam keadaan beriman dengan Allah, beriman dengan akhirat. Yang keduanya semasa kita hidup tu pergaulan kita dengan orang lain pergaulan yang molek, yang baik. Kita suka wi orang lain bergaul dengan kita balah mana? Balah tulah hendak kita buat pergaulan kita dengan orang lain. Payah tak? Cuba kita tanya kita. Payah tak ni? Rasa payah. Apabila iman kita tupu, payah nak buat ni. Allahumma musta'an. Kelemahan kita banyak. Kita suka orang kecek molek dengan kita, kita kena kecek molek dengan demo. Kita suka orang tu kecek sungguh dengan kita, kita tak boleh nak bahang ke demo. Kita suka wi demo senyum dengan kita, kita kena senyum ke demo. Kita suka wi demo tak tipu kita, kita tak boleh tipu demo. Gapo yang kita suka wi orang buat kita? Balah tulah Nabi ajar suruh kita buat ke orang. Tak ke tinggi hubungan kita dengan manusia. Ini adalah di antara amalan ahli syurga Allah Taala. Nah, saya tak ada nak bila satu persatu lagi. Ini cara kasarnya orang panggil hak Nabi wayak cara kasar-kasar kepada kita umat dia dengan soalan-soalan yang apa nama ni sahabat tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan akhwat,
ibu-ibu dan ayah-ayah yang dikasihi sekalian, sebenarnya kalau kita tengok secara satu persatu tu banyak amalan-amalan boleh bawa pergi ke syurga. Hak nombor satunya yang kita baca di ayat-ayat Allah Ta'ala ni, hak banyak sekali hak Tuhan janji syurga ni, saya tak ada nak bila hari ni. Tapi kita tengok tu mula-mula rasa nak bila, tapi banyak. Ayat hak Tuhan sebut, jannat, jannatin tajri min tahtihal anhar. Hak Tuhan sebut macam tu, syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ayat hak ada lagu tu, tu banyak ayat. Nak bila sesuatu tak ada, nak bila nak mari. Tengok dah banyak. Dan kalau kita tengok ayat hak Tuhan ayat jannatin tajri min tahtihal anhar ataupun jannatun tajri min tahtihal anhar, mengikut ayat Tuhan lah dah. Belum pada tu, tu banyak ayat yang Allah Ta'ala kapuh dengan imeh dan amal. Imeh dan amal soleh. Dan kadang-kadang beri dengan orang yang takut kepada Allah. Banyak. Kalau kita nak buat kesimpulan rekahnya sekali dengan saya pun nak baca beberapa ayat insyaAllah Ta'ala dengan perkara ni. Maksudnya amal yang boleh bawa kita pergi syurga, hak besar sekali yang panggil amal iman. Iman. Iman kita kena betul. Ataupun kita kata dengan makna tauhid. Tauhid. Amal besar hak segala nabi mari duk. Bercara dengan umat manusia ni, amal mula-mulanya amal tauhid. Allah Ta'ala perintah kepada segala rasul suruh wayah mula-mula sekalinya supaya manusia ni bertauhid dengan Allah, beriman dengan Allah. Honilah asasinya. Tak itu ya. Allahu Akbar. Cuba kita nak patu iman hak kita tengok sana itu ya sekali dengan amal soleh. Apabila Tuhan sebut beriman, sebut lalu dah wa'amilus solihat. Nah, saya cuba nak baca banyak ayat semacam ni. Nah, cuba nak baca, tengok hak mula-mula kita tepuh sekali lah Qur'annya dalam surah Al-Baqarah. Ayat hak mula-mula kita tepuh sakok pak dengar hak saya kata saat ni, ayat 25 daripada surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wabashshiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Kalau kita pergi balik Quran ni, mula-mula tepuk sekali saya kata ni. Gapo Tuhan kata? Wabashshiril ladzina amanu. Nabi, berilah berita gembira. Dan berilah berita gembira kepada siapa? Kepada allazina amanu wa 'amilus solihat. Kepada orang yang beriman dan hak wa amal soleh. Orang beriman. Balah mana iman? Kita kena mengaji iman balah mana. Balah mana orang beriman? Dan memang sekali dalam Quran ni banyak pula tu hewayat sifat-sifat orang beriman. Mula-mula kena jadi orang beriman. Iman ni secara kasarnya, yang ulama sebut iman ni kakah dia tiga. Yang pertamanya kena percaya dalam hati.
Dia panggil tasdik bil qalb. Yang keduanya kena kata dengan lidah. Dia panggil qaulun bil lisan. Yang ketiganya dia panggil amalun bil jawarih. Buat amal dengan anggota. Ni imej. Imej seseorang tidak akan sempurna kalau tak cukup tiga ni. Kena caya dalam hati, kena kata dengan mulut lidah dan kena buat kerja dengan amal dengan anggota kita. Tuhan we berita gembira kepada siapa? Kepada orang berimej. Wa amilus solihat dan orang wa amal soleh. Balas mana amalan soleh? Banyaknya amalan soleh. Amalan soleh ni amalan hak Tuhan kasih. Amalan hak Tuhan redha. Dan kita buat dah Tuhan redha. Kena dengan hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar, Tuhan kena. Oh ni panggil amalan soleh. Sebab tu ada di antara doa supaya kita tu baca wi kita ni Allah Taala taufik wi boleh buat amal hak soleh. Doa lagu mana? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilayka wa inni minal muslimin. Ni doa dalam Quran. Tuhan, taufiklah ke aku, kurnialah ke aku, niwi boleh aku bersyukur dengan nikmat-Mu. Wi boleh aku wa amma soleh hak murida wa an a'mala salihan tardah. Dah itu hebat kilah zuriat aku. Kena minta wi kita boleh wa amma hak soleh hak Tuhan redha. Saya tak ada nak panjang kerana cerita lain. Neh. Karena masa tak banyak. Berita gembira kepada orang beriman dan beramal soleh. Apa berita gembiranya? Annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Bahawa sebagi mereka itu kebun syurga. Banyak ayat ayat kebun syurga dan ayat pesannya tajri min tahtihal anhar. Kalau kita pergi baca oleh Quran banyak ayat lagu ni. Tajri min tahtihal anhar. Syurga tu hari ni ada sungai duk mengalir di bawah tu. Hasil daripada berimej dan beramal soleh. Nah, sebenarnya kalau kita baca tu, banyak lagi. Sekali dengan tu Tuhan kata, walahum fiha azwajum mutahharah. Nah, belum pada tu Tuhan kata, tiap-tiap kali orang dalam syurga tu diberi rezeki dengan buah-buahan. Nah, pola mai buah-buah kayu dalam syurga tu laklai, banyak pesan. Oh ya kata ada dah tah dunia dulu. Jadi jenis-jenis buah kayu le syurga tu ada juga hak pesan ada tah dunia ni. Hak tah dunia ni ada le syurga. Cuma rasa balah lain lah. Tapi pesan ada tu ada lah. Lepas tu walahum fiha azwajum mutahharah. Nah, bagi mereka itu dalam syurga tu ada perempuan-perempuan ataupun isteri-isteri yang dibersih daripada benda kotor. Cuci orang tino sana tak ada. Tak ada kotor sepon dah tania lah. Bersih cuci tak ada. Kecing tak ada, berak tak ada. Darah tak ada apa cuci. Pek perang apa molek belaka. Tu makna mutahharah. Allahu akbar. Hari ni kita baca ayat Allah Taala. Cuba tengok dalam surah Ali Imran. Jadi sana boleh sipur dah kasar-kasarnya. Amal yang boleh buat syurga ni imej dan amal soleh. Cuba tengok dalam surah Al Imran. Tuhan kata, lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa azwajum mutahharah wa ridwanum minallah wallahu basirum bil ibad. Tuhan kata lillazina taqaw,
untuk orang-orang yang takut, untuk orang-orang yang takut. Takut siapa? Takut ke Allah. Di sisi Tuhan mereka itu jannatun tajri min tahtihal anhar, syurga, kebun syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka itu kekal dalam syurga. Wa azwajum mutahharah, dan boleh pula isteri-isteri yang cuci, bersih. Wa ridwanum minallah, dan boleh redha daripada Allah. Wallahu basirun bil ibad. Siapa dia orang takwa sekarang ni? Ni sifat-sifat buat dia. Allazina yaquluna rabbana innana amanna. Orang-orang yang mereka itu kata, hei Tuhan kami, kami telah beriman. Faghfir lana dhunubana, maka ampunlah bagi kami akan dosa-dosa kami. Waqina azabannar, dan pimpinlah kami akan azab neraka. Pelepahlah kami daripada azab neraka. Mana? Beriman sekali dengan doa witak-witak hai apa dosa, dan pelepah daripada neraka. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqin wal-mustaghfirina bil-ashar. Siapa dia? Iaitu orang-orang yang sabar. Mula-mula as-sabirin, orang-orang sabar. Kalau kita nak pecek jadi sosok, ialah sabar ni termasuk daripada amalan orang berimeh, amalan orang takut Tuhan. Sifat dia sabar. As-sabirin was-sadiqin, dan orang-orang benar. Orang benar, benar perbuatan dia, benar tutur kata dia. Dia panggil sesat. Benar. Wal-qanitin, dan orang yang taat sempurna dia kepada Allah Ta'ala. Wal-mungfiqin, dan orang yang selalu belanja. Allah, kita nak kecil sikit hal belanja. Al-mungfiqin, mana orang belanja? Belanja ke apa? Belanja harta yang Allah Ta'ala beri. Tuhan tak ada suruh beri belaka sekali, tapi suruh beri belanja sebahagian daripada hak Tuhan beri itu pada jalan yang baik. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Tak itu ya. Di awal surah Baqarah tu, pada Tuhan menyatakan sifat-sifat orang takut Tuhan tu, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan sebahagian apa yang kami beri rezeki kepada mereka, mereka itu belanja. Infak. Harta yang Tuhan beri itu mereka belanja sebahagian daripadanya, bukan semua. Kita ada suat semua, buat sebahagian daripadanya. Ada hak wajib kita kena belanja yang dipanggil zakat, dan ada hak belanja sunat. Belanja wajib semua nak nafkah. Nafkah orang-orang hak wajib kita nafkah tu, belanja wajib tu. Sanggup anak bini dan zakat, dan ada sebahagiannya hak sunat. Ha tu panggil wal munfiqin. Wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang selalu istighfar pada masa sahur. Waktu tengah malam ni dia makan sahur tu, dia panggil masa sahur. Puak dia ni istighfar kepada Allah. Dia tak boleh nak panjang, yang masa tak banyak. Banyak cerita. Dah. Ini dalam surah tu Ali Imran. Boleh syurga hasil daripada sifat-sifat saat ini. Ini amalan ahli syurga. Dalam surah Al-Imran juga, ayat 132. 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Allazina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra
wal kazimin al ghaiza wal afin anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan segeralah kamu kepada keampunan daripada Tuhan kamu. Tuhan panggil suruh kita segera. Segera buat benda hak boleh dapat keampunan daripada Allah. Wa jannatin, dan segera untuk dapat syurga Allah seluas-luas langit dan bumi yang disedia untuk orang takwa. Siapa dia? Allazina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'. Mari pula dah. Orang-orang yang belanja. Belanja pada masa seni dan masa susah. Seni pun belanja, susah pun belanja. Seni cara seni, susah cara susah. Seni banyak sikit, susah cara susah. Tapi belanja murah. Wal kazimin al ghaiz, dan orang yang boleh gengeh marah. Allah. Ha ni sifat ahli syurga gak ni. Boleh gengeh marah. Ni yang masuk dalam hak tadi dah Nabi royak kasar-kasar tadi. Muamalah dengan orang. Boleh gengeh marah. Marah ni merah nyala dah kuping telinga tu. Merah nyala dah muka tu. Tapi ia boleh gengeh. Tak tubik. Benda-benda tak molek kata-kata huduh tubik ataupun dengan perbuatan tubik. Gengeh marah. Tu panggil wal kazimin al ghaiz. Wal afina anin nas. Tinggi lagi. Maaf. Orang yang maaf kepada orang lain. Salah pasal dia salah tu ketiklah gigi dengan lidah tu. Tapi dia ni boleh maaf. Ni sifat ahli syurga ni. Wal afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah Taala kasih kepada orang yang buat baik. Wal ladzina idza fa'alu fahishatan. Dan orang-orang yang kalau gi buat benda tak molek. Benda fahisyah, benda keji. Au zalamu anfusahum, atau mereka itu zalim diri sendiri. Zakarullah fastaghfiru li dhunubihim. Bagi silat tu zalim ke diri sendiri, wak nyanyo ke diri sendiri, wak mena keji, ingat kepada Allah lalu mereka istighfar terhadap dosa-dosa mereka. Wa man yaghfiru dhunuba illallah walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Mereka itu tidak kerah degil duk pera dosa dak. Selalu tobat, bangat-bangat segera tobat, segera minta maaf. Lepas tu baru tu ayat kata, ulaika jazaohum maghfiratun mir rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin. Mereka itu balasan merekanya maghfiratun mir rabbihim. Maghfirah, keampunan daripada Tuhan mereka. Lepas tu baru mari wa jannatun tajri min tahtihal anhar. Kebun-kebun syurga. Lepas pada boleh keampunan tu, boleh kebun syurga. Maknanya nak masuk syurga tu ya kena cuci. Sebab tu dapat keampunan dulu. Sebab tu amalan-amalan soleh ni boleh mengkifaratkan dosa-dosa supaya orang ni boleh masuk syurga. Kalau dah bergelombang dengan dosa boleh masuk syurga. Nak masuk syurga kena cuci daripada dosa. Nabi Adam duduk dalam syurga tapi setelah mana silap dengan hasutan daripada syaitan, maka perkara yang dilarang oleh Allah, silap salah, kena tubik daripada syurga dengan kesalahan hasil daripada ditipu oleh syaitan. Baru mari rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tu doa Nabi Adam dengan Hawa. Zalim mengaku zalim. Jadi nak masuk syurga kena cuci. Sebab tu orang mati dengan dosa yang Allah Ta'ala tidak ampun, orang ni tak boleh masuk syurga. Dosa gapo yang Allah Ta'ala tidak ampun kalau mati dalam tu? Syirik kepada Allah. Kufur dengan Allah. Orang ni tu yang tak ampun sama sekali. Inna Allah la yaghfiru ayyushraka bih. Tu yang tak ampun orang syirik.
Kalau mati dalam syirik, mati dalam tidak bertauhid, maka neraka kekal abadi. Na'udzubillah min zalik. Karena bawa dosa yang Tuhan tak ampun. Tapi kalau dosa lain, ada dosa, mati berdosa, tidak boleh masuk syurga juga, kecuali setelah mana diampun oleh Allah. Dosa lain, lain pada syirik, nak masuk syurga, kena ampun dosa dulu. Sebab tu orang bawa dosa ni, dua ulama kata. Yang pertamanya, dengan rahmat Tuhan, Tuhan buat masuk syurga lalu, Tuhan maaf. Ataupun, dengan keadilan Allah, Tuhan buat masuk neraka dulu. Pergi cuci baru boleh masuk syurga. Ha ni dosa hak Tuhan pun. Tapi kalau dosa syirik, mati dalam syirik, na'udzubillah min zalik, Allah Ta'ala tidak ampun sama sekali. Ha, kalau gitu, daripada kita baca sani, apa kata amali ahli syurga? Belanja harta, maaf kepada orang, tidak degil, cepat segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali dengan tu iaitu bertakwa kepada Allah. Karena hak ni tu hewayat sifat orang bertakwa. Dalam surah Ali Imran juga. ayat yang ke-195. Fallazina hajaru wa ukhriju min diyarihim wa uzu fi sabili wa qatalu wa qutilu la ukaffiranna anhum sayyiatihim wa la udkhilannahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar sawaban min 'indillah wallahu 'indahu husnul sawab. Apa amalan? Tuhan kata dan orang-orang yang hijrah. Hijrah. Oh ni Tuhan cerita orang zaman Nabi, nah sahabat-sahabat Nabi hak hijrah dengan Nabi pergi ke Madinah. Ah tu amalan hijrah tu comel. Wa ukhriju min diyarihim, dan mereka itu dihalau daripada negeri mereka. Kena hembak tu baik daripada negeri. Puak muhajirin. Tak boleh duduk di Mekah. Kena hembak tu baik daripada negeri Mekah. Kerana bawa agama. Nak jaga agama selamat, sahabat kena tu baik. Tak selamat. Pada masa do'eh, masa lemah tu kena tu baik. Tu baik. Tak ada belawet, tak ada peredak tu baik. Kerana do'eh masa tu. Lemah. Dihalau. Wa uzu fi sabili, dan mereka itu dianyai pada jalan aku. Kena nyanyo, kena zoling. Wa qatalu, dan mereka itu perang. Wa qutilu, dan mereka diperang, dibunuh. La ukaffiranna anhum sayyiatihim, Tuhan kata aku akan mengkifarat dosa-dosa mereka. Wa la udkhilannahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, dan aku akan masukkan mereka itu ke dalam kebun syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ahok ning amalan orang hijrah dan juga amalan orang takwa. Dalam surah Al Imran juga dekat-dekat dengan tu, Tuhan kata lakinnal ladzina taqaw rabbahum, dan tetapi apa nama, tetapi orang-orang yang takut kepada Tuhan mereka itu, lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha nuzulan min 'indillah. Untuk siapa dia ni kebun syurga ni? Untuk orang yang takut kepada Tuhan mereka itu. Allahu akbar. Kita beralih pula kepada surah An-Nisa. Setelah mana Allah Taala ada ayat cerita hal bagi saka. Saka ni tu hewan siap dah. Mati seorang, saka dia boleh berapa? Mati bini, untuk laki boleh berapa? Mati mak, anak-anak boleh lagu mana? Mati pak, anak boleh lagu mana? Tu hewan yang siap lah. Hukum para'id.
Setelah mana Tuhan wayak hahab sako mari suk tu. Tuhan kata, tilka hududullah. Demikian itu adalah garis-garis Allah. Hak tu hewak tu garis-garis dia. Krok hak tu hewak. Wa man yuti'illah wa rasulah. Dan siapa dia hak taat ke Allah dan taat ke rasulnya, yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar. Dia bawa masuk orang saat ini ke dalam kebun syurga, mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, kekal mereka itu dalamnya. Wazalikal fawzul azim. Dan dimakia itu ialah ke apa nama ni, butung kemenangan yang besar syurga. Orang yang boleh taat ke Allah, taat ke rasul. Kalau tengok ayat tu dekat-dekat dengan masalah saka, hak manusia duk berebut tak jauh, berebut tak sebakah hukum Allah Ta'ala, kelahi dengan sebab sako. Tuhan kata, wa man yuti'illah wa rasulah, siapa dia ta'aka Allah ta'aka rasul, baru Tuhan buat masuk ke syurga. Di antaranya garis sako pak dengan bagi sako, bagi harta. Lepas pada tu Tuhan kata, wa man ya'sillah wa rasulah, dan siapa dia deraka kepada Allah dan deraka kepada rasulnya, wa yata'adda hududah, dan langgar lakah garis-garis Allah. Tu sepakah Allah nak langgar, yudkhilhu nar, Allah Ta'ala akan masuk dia dalam neraka, khalidan fiha, kekal dia dalam neraka, walahu azabun muhin, dan baginya azab yang amat hina sekali. Allah. Banyak dah ayat semacam ni. Dalam suratul Nisa juga. Seperti saya kata ni lah, nak baca ayat jannatun tajri min tahtil anhar tu banyak dalam Quran. Tapi kita tengok perhati dakwah kesimpulan mereka katanya, tu hareke dengan dua amale, imme dan amale soleh. Semacam ayat ni tu kata, wallazina amanu wa amilus solihat sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar. Mari lagu tu pula dah. Nah, orang-orang berimme dan orang beramal soleh, tu kata kami akan masuk mereka itu dalam kubung syurga Allah Subhanahu wa taala. Saya nak lakah ni banyak. Nah. Nak pilih ayat lain pula. Kita tengok lakah, kita tengok dalam surah tu Al-Mu'minun. Ataupun belum pada tu tengok sikit dalam surah tu At-Taubah. Dalam surah At-Taubah. Allah Rabbi. Tuhan kata kena, allazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Orang-orang yang beriman dan berhijrah dan berjihad fi sabilillah. Ini amal yang tak ada sebut lagi belum ada ni. Berjihad fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta mereka itu dan dengan diri mereka itu. Baru mari tu saya kata ulaika humul faizun. Lepas tu mari ayat lepas pada tu, yubashiruhum rabbuhum birahmatim minhu wa ridwani wa jannat wa jannatin lahum fiha na'imun muqim. Tuhan beri berita gembira kepada mereka dengan rahmat dan redha Tuhan, dan kebun syurga yang mereka itu kekal dalam syurga. Tambah so amal yang kita tak sebut lagi saat ini, iaitu amal jihad fi sabilillah dengan jiwa dan dengan harta. Allah. Masa tak ada.
dalam surah Al-Kahfi, innal ladzina amanu wa amilus salihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya orang berimeh dan orang beramal soleh adalah bagi mereka itu jannatul firdaus, syurga firdaus, tempat kediaman mereka itu. Tengok dalam suratul mukminun yang tu hawayat syurga firdaus juga. Dalam suratul mukminun ni dia ada satu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Nabi SAW bersabda kata, laqad unzilat alayya ashru ayat. Sesungguhnya diturun ke atasku ni wahyu padaku ni 10 ayat. Nabi kata, man aqamahunna dakhalal jannah. Siapa dia tegak boleh buat 10 ni masuk syurga. Summa qara'a. Lepas tu Nabi baca. Dalam surah Al-Mu'minun awal-awal surah Al-Mu'minun. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فَمَنْ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَأَهْدِهِمْ رَاعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Ni sifat ahli syurga, amal ahli syurga. Mula-mula sekali Tuhan kata berjaya orang mukmin. Siapa dia orang mukmin? Orang khusyuk dalam sembahyang. Ini yang mula-mula. Yang keduanya, orang berpaling daripada benda lara, benda rais harap, benda tak pakar semua. Yang ketiganya, orang yang keluar zakat. Yang keempatnya, orang yang jaga farad, jaga kemaluan daripada benda haram, kecuali kepada isteri dia dan hamba-hamba yang dia milik. Yang keseterusnya, orang yang tunai amanah dan jaga janji. Ini sifat ahli syurga ni. Seterusnya, orang yang jaga sembahyang. Baru tu hewayat saat ni kata mereka itulah orang yang boleh makan sako syurga firdaus, kekal dalam syurga. Ini amal ahli syurga ni. Nah, yang kata imej hak kita kata tadi tu bukan hanya hak percaya dalam hati saja dah. Imej saat ni dibukti oleh amal le. Karena semua ni amal le. Semaya khusyuk berpaling daripada benda lara, keluar zakat ni juga infak harta, jaga kemaluan pada benda haram, jaga amanah, jaga janji, jaga sembahyang. Allahu akbar. Ini dia amalan ahli syurga. Dalam surah Saf, dalam surah Saf. Allahu akbar. Tu yang kata kena dalam surah Saf. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Orang beriman, apakah aku nak tunjuk kepada kamu, boleh tak alangkah baik, apakah baiknya aku nak tunjuk kepada kamu di atas satu peniaga yang boleh menyelamatkan kamu daripada azab yang pedih. Dalam surah Saf Tuhan nak wayak nego hak boleh selamat pada neraka. Gapo? Nego lagu mana? Tu'minuna billahi wa rasulih. Nego Tuhan panggil. Beriman dengan Allah dan beriman dengan Rasul.
wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum, dan kamu berjihad pada jalan Allah dengan harta kamu dan dengan diri kamu. Kena gerbek. Ini masjid tak sudah lagi pun kena gerbek. Dengan harta, dengan jiwa. Nah, gerbek. Satu kali Nabi tanya, siapa rata hok saya ke harta diri sendiri? Oh, saya belaka. Nah, Nabi kata, puakmu semua ni banyak saya harta waris. Saya harta waris daripada saya harta diri sendiri. Banyak dah saya harta orang lain. Oh, lagu mana? Saya harta waris. Nabi wayak, Nabi kata, harta hokmu nya, hokmu pakai, hokmu makai. Pakai yang kita pakai ni, yalah, kita ni rezeki kita. Pakai sapa hacu. Make jadi daging darah. Pasal lagi nya hok mutak di bank akhirat. Ning rezeki mu. Hok lain pada tu mu darah ku orih. Ah, sebab tu Nabi kata banyak saya harta orih lebih pada harta sendiri. Kita taruh orang lain makan sako kita. Nah. Tapi orang sungguh kita kadang-kadang saya nak pakai, saya nak pakai ada tak? Sama telah nak belanja. Nah. Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis daripada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, man bana masjidan yabtaghi bihi wajh Allah banallahu lahu baitan fil jannah. Hadis Bukhari dan Muslim. Nabi kata, siapa dia bina satu masjid harap dia kerana Allah, maka Allah Ta'ala bina baginya rumah le syurga. Ha, tu bina masjid, tu infak bina masjid. Allahu Akbar. Dalam surah Saf tadi tu kata, beriman dengan Allah, beriman dengan Rasul, lepas tu berjihad pada jalan Allah dengan harta dan dengan diri. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Lepas tu baru mari, yaghfir lakum dhunubakum wa yudkhilkum jannat jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Allah, banyak oleh Quran ni, jannatin tajri min tahtiha. Tak pecah liur lagi kita. Kebun syurga Allah Ta'ala. Apa yang Tuhan pun dosa, Tuhan buat masuk ke syurga. Allahu Akbar. Tengok sikit lagi dalam surah At-Tahrim. Tuhan kata, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Eh, orang beriman, taubatlah kamu kepada Allah akan taubat yang nasuha. Mudah-mudahan Tuhan kamu kifarat dosa-dosa kamu dan Tuhan buat masuk kamu ke dalam syurga yang kebun dalam syurga tu mengalir di bawahnya sungai-sungai. Allahu Akbar. Nah, tu Quran sebenarnya banyak lagi Quran. Tengok masa tu tak ada lah. Nah. Saya nak baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada lagi. Nah, berkaitan dengan amalan bawa pergi ke syurga ni. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an aksari ma yudkhilul jannah. Faqala, taqwallah wa husnul khuluq. Hadis Tirmizi. Ditanya Nabi tentang amale hok banyak sekali bawa masuk syurga. Amale apa hok banyak sekali bawa masuk syurga? Nabi jawab dua patah. Taqwallah, takut kepada Allah, wa husnul khuluq, dan elok perangai. Ini duduk oleh ayat kita baca tadi dah.
Takut ke Allah, husnul khuluq, perangai molek. Mana perangai molek? Hok dok baca di perangai molek belaka. Orang belanja, orang sobat. Nah. Orang buat baik kepada orang. Orang maaf ke orang, orang gengai marah, tu perangai molek belaka. Tu panggil husnul khuluq. Allahu akbar. Satu hadis Nabi SAW juga Nabi kata, hadis daripada Abu Hurairah, Nabi kata, laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah fi syajaratin qata'aha min zahri at-tariq kanat tu'zin nas. Hadis Muslim. Ini amali ahli syurga. Nabi kata, aku tengok seorang lelaki dalam syurga. Aku tengok seorang lelaki duduk dalam syurga. Buku apa yang masuk syurga? Bukunya pohon kayu yang dia kerak hodok tengah jalan yang menyakiti manusia. Apa hadis lagu ni ni? Pohon kayu hodok menyakiti manusia hodok tengah jalan, ya ambil tahap. Tolong buat. Jadi sebab kepada masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis lain ayat tu, marra rajulun bi usni syajaratin ala zahri tariqin. Seorang lelaki itu dia lalu tengah jalan, lepas tu temu dengan pohon kayu hok pasang ada berdahak. Nah. Menyakiti oranglah. Faqala wallahi la unahiyanna hadha 'anil muslimin. Dia kata wallahi, nah, aku nak buat benda ni supaya tidak menyakiti orang Islam. Lalu dimasukkan dia dalam syurga. Allah, cuba tengok. Ni amal apa bang ini? Amal imatatul adza 'anit tariq. Buat benda menyakiti daripada jalan. Bukan kita pergi letak. Bukan kita pergi mengena. Bukan kita pergi karuk, tapi kita buat benda yang bawa mudarat kepada orang ramai, bawa mudarat kepada manusia, kita buat tahap ni panggil iman. Yang Nabi kata dalam hadis kata, al-iman bid'un wa sab'una syu'bah atau bid'un wa situna syu'bah. Nabi kata iman tu 70 lah cabai lah lebih ataupun 60 cabai lebih iman. A'laha qawlu la ilaha illallah. Iman yang paling tinggi sekalinya perkataan la ilaha illallah. Wa adnaha yang paling rendah sekalinya imatatul adza 'anit tariq, buai benda menyakiti daripada jalan. Sepak tah. Wal haya'u syu'batun minal iman. Malu salah satu daripada iman. Maka amalan saat ni tu kita pergi temu pohon kayu ataupun duri ataupun paku ataupun kaca, segala benda hak mudarat kepada orang Islam, pada manusia tu, kita ambil buat tahap. Siapa Tuhan terima kasih di atas perbuatan ini, Tuhan buat masuk syurga. Nabi tengok duduk dalam syurga orang sana. Ini amal ahli syurga. Satu hadis Nabi SAW yang selalu kita dengar tu, kisah seorang lelaki yang berjalan di pada pasir tengah panas tu. Kisah ni selalu kita dengar lah itu. Dia lapak, dia dah go air. Tak ada air. Tiba-tiba temu dengan apa? Dengan telaga. Dia mujur besar, lalu dia turun dari telaga. Lepas tu tubik. Sudah minum air, tubik naik. Kena turun dari telaga minum air. Bawa naik tengok apa? Tengok hening, duduk di atas. Tengok anjing, fa iza kalbun yalhasu yaqulu thara min al'atash. Naik tengok anjing duk jilat pasir. Oh, dah go benar. Bekali ya pun rasa kata, bekali anjing ni dah go sepuku tadi. Ya buat kena. Panazala. Dia kata faqala ar-rajulu laqad balagha hadzal qalb min al'atash.
mislul ladzi kana qad balagha minni fa nazala al bi'ra fa mala'a khuffahu ma'an summa amsakahu bi fihi hatta raqiya fasaqa al kalb fa syakara Allahu lahu fa ghafara lahu. Allah, cerita panjang. Nah, jadi orang sana ni boleh naik tengok anjing dok jilat pasir tu, dok jelai jilat pasir tu. Oh, lapar dah gomna dia. Bekali dia pun lapar menas buat aku kak. Turun dia lihat telaga orang yatek ni. Lepas tu penuh kasut buk dia, kasut kuh. Penuh air tu, kikir naik. Bawa naik air ni. Naik ui kepada anjing. Jadi tu saya tengok perbuatan dia kesia belah pada menateh ni tu. Lapah dia ayat kena. Fa syakarallahu lahu fa ghafara lahu. Allah Ta'ala terima kasih perbuatan dia. Lalu tu saya apung dosa dia. Allah. Haa, nah. Haa, itu saya panggil amalai ahli syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Banyak amal ahli syurga dah. Kesimpulan rekah sikit lagi masa habis dah. Neblah. Neblah amale. Nah, walaupun tidak sebut dalam hak kita baca tadi, kita nak buat kesimpulan rekah habis kat ni dah. Nah, masa tu lebih dah. Yang pertamanya berimej dengan Allah. Berimej sini maksudnya berimej dengan rukun iman nekaro. Kena kemah dengan rukun iman nekaro. Yang keduanya rukun Islam 5 perkara. Rukun Islam 5 perkara mula dengan mengucap 25 syahadat sampai wahji. Oh, ini yang kedua. Nah. Yang ketiganya takwallah, takut Tuhan dan taat kepada Tuhan. Yang keempatnya sedekah dan buat baik kepada manusia. Sedekah dan buat baik kepada manusia. Yang kelimanya segera buat baik. Segera buat kebajikan. Yang kene melazimi taat kepada Allah dan istiqamah di atas jalan yang baik. Istiqamah. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Orang yang beriman kepada Allah, nah, kata kami beriman kepada Allah, lepas tu ia istiqamah. Yang ketujuh, kasih kepada Allah dan takut kepada Allah dan harap kepada Allah. Yang kelapanya, puji kepada Allah dan bersyukur kepada Allah. Yang kesembilan, sabar. Sama ada sabar tu sabar di atas taat, sabar tinggal maksiat, dan sabar di atas ujian Allah Ta'ala, bala petaka. Yang kesepuluh, suruh buat baik, lari daripada buat jahat. Yang kesebelah, mengaji ilmu yang manfaat. Mengaji ilmu yang manfaat. 12, bina masjid dengan hati yang ikhlas. 13, tolong anak yatim. Kafil anak yatim. Pak Nabi kata dalam hadis, ana wa kafilul yatim fil jannati hakaza. Nabi kata, aku dengan orang perang anak yatim itu, orang belum percaya anak yatim dari syurga balas ni. Duk balas ni dari syurga. Nabi isyarat, jari telunjuk dia dengan jari tengah, usta. Duk dari syurga balas ni dengan Nabi. Siapa dia? Orang perang anak yatim. 14, ikhlas dan tawakal kepada Allah. 15, baca Quran dan zikrullah. 16, benar bercakap pe dan buat baik kepada ibu bapa. Nah, semua tu tergolong daripada iman dan amal soleh dan takut kepada Allah Subhanahu wa Taala. Ha, itulah. Nah, kita dapat muzakarah bersama pada malam ini. Nah, ha, mudah-mudahan kita tu berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Taala supaya kita ni tergolong daripada ahli syurga Allah Ta'ala. Kita berdoa, Allahumma ya hayu ya qayyum, ya zal jalali wal ikram, inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilayha min qawlin wa amal, wa na'udhu bika minan nar wa ma qarraba ilayha min qawlin wa amal. Itulah muzakarah kita pada malam ini. Salah dan silap saya harap maaf, dan perkara yang baik kita berdoa supaya Allah Ta'ala memudahkan kaki tangan kita, hati kita, semua anggota kita untuk melaksana bersama. Semoga kita dapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu qawli hadha wa ufawwidu amri ila Allah
Innallaha basirun bil ibad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.